Biru Banyuwangi. Saya hadir kembali Desi Alinda bersama Anda di momen ngobrol bareng teman-teman fraksi Partai Demokrat. Kali ini saya berada di salah satu teman fraksi, di kediaman salah satu teman fraksi, Ibu Yusaini. Dan kalau kita lihat ya, di kesempatan saat ini saya ini berada di kediaman atau di salah satu sudut ya, ruang belakang dari rumah Bu Yusaini. Bisa dilihat ada banyak-banyak tanaman yang memberikan kesegaran dan kesejukan tersendiri untuk kita di siang hari ini. Dan kebetulan saat ini beliau lagi ada kegiatan, kita akan menunggu sebentar momen kehadiran beliau di saat ini. Mbak Yusaini, apa kabar? Halo, baik Mbak Desi. Ini kesempatan kedua saya bertemu dengan jenengan ya. Iya betul, sebelum dua kali ya. Iya. Sudah mengundang tim podcast untuk bisa hadir di kediaman jenengan yang lumayan luar biasa asri nih. Ini kalau lihat tanaman emang dijual ya Bu? Oh enggak, ini cuma buat hiburan Mbak Desi. Oh, gitu ya. Untuk koleksi pribadi. Iya. Cuma bunga kayak gini ya. Cuma buat hiburan. Memang kalau tanaman seperti identik dengan perempuan. Iya, betul. Jadi kalau enggak salah sih kalau kita ditempatkan di ruang ini atau kita ya, di sudut seperti ini karena memberikan kesejukan tersendiri. Iya, betul. Di tengah-tengah kesibukan jenengan memang ini yang dilakukan. Iya, jadi ini selain buat hiburan nanti setelah selesai kerja tanaman ini sudah Mbak Desi. Untuk refresh ya. Iya, betul. Nggih. Mbak Yusaini, seperti yang Desi obrolkan atau disampaikan tadi di awal, bahwasannya kita hari ini akan ngajak jenengan untuk ngobrol-ngobrol seputar kehidupan jenengan, seputar kesibukan ya, jenengan boleh. Di Dewan, dan juga bagaimana caranya bisa masuk sebagai Dewan dan Partai Demokrat, itu yang kita ingin tahu gitu. Oh, awalnya gitu. Kegiatan Mbak Yusaini sebagai apa nih? Apa ibu rumah tangga biasa? Atau memang mungkin udah ikut kegiatan-kegiatan organisasi apa mungkin? Iya, jadi begini Mbak Desi, terima kasih atas kunjungan jenengan dan kami mohon maaf tadi jenengan nunggu agak lama ya. Karena ya tadi masih ada ya. Tadi masih ada tamu di depan sehingga kami agak terlambat gitu ya. Jadi begini Mbak Desi, kenapa saya masuk ke Demokrat? Background kami sebetulnya ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, saya juga wira swasta Mbak Desi. Kami punya toko jualan obat pupuk itu. Nah, di situ kami punya usaha situ, Mbak. Kami mengelola toko. Dari hasil usaha kami itu dalam satu tahun kami selalu menyisihkan SHU kami. Nah, kita berikan kepada fakir miskin, bahasanya seperti itu. Jadi kita berikan ke sana. Nah, di situ kami juga berpikir bagaimana kalau saya ini, apa yang kami lakukan ini apa bisa memberikan sesuatu kepada warga kita, masyarakat kita yang ekonominya kurang mampu. Nah, itu lewat mana? Kalau ini mengandalkan usaha kami, sisa hasil usaha kami, tentunya kami tidak bisa berbuat luas ya. Ya, ini cuma hanya lingkungan kita, desa kita Mbulurjo. Nah, disitulah kami berpikir Mbak Desi, bagaimana hidup saya itu bisa bermanfaat. Maka saya melirilah di politik. Karena di politik ini mau tidak mau ini memang sangat luar biasa. Karena saya melihat politik ini apa ya, uangnya itu sangat banyak itu di pusat itu ya. Sehingga kami masuk ke dunia politik, mudah-mudahan pemikiran saya Mbak Desi, mudah-mudahan hidup saya ini bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu Mbak Desi, intinya saya kepingin hidup saya bermanfaat. Dari yang dulu saya hanya bisa membantu di lingkungan desa saya Mbulurjo, tapi insya Allah ini batin saya, insya Allah kalau lewat politik ini hidup saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu Mbak. Dan perjalanan jenengan sebagai anggota dewan ini juga mungkin bukan hal yang mudah untuk dilakukan karena background juga sebagai ibu rumah tangga, walaupun wira swasta gitu ya. Iya betul. Dan kenapa sih kok milih Demokrat sebagai perahu berlayar di dunia politik seperti ini? Iya, jadi kami melihat Partai Demokrat itu rasanya adem, Mbak. Apalagi waktu itu di situ ada Pak SBY beserta jajarannya. Kami memang betul-betul sangat simpatik ketika Pak SBY itu memimpin, beliaunya memimpin negara Indonesia ini dua periode. Nah, disitulah kebijakan-kebijakan Pak SBY itu sangat luar biasa yang betul-betul mengena kepada masyarakat.
membela masyarakat di situ. Sehingga kami disitulah saya kepingin masuk di Demokrat. Itu aja Mbak Desi. Sehingga keluarga ada tantangan nggak dari keluarga? Saya rasa tidak ada. Terjun ke dunia politik. Ya. Biasanya gini, perempuan itu hal pertama ya. Ketika kita terjun ke dunia politik pasti tantangan terberat adalah mengkomunikasikannya ke keluarga gitu ya. Ya. Karena kita tahu bahwa kesibukan berpolitik apalagi di Dewan ini bukan luar biasa. Kalau Mbak Yusa ini gimana? Ya jadi kalau tantangan Mbak Yusa itu saya rasa tidak ada. Karena yang pertama itu dari awal suami saya Mas Narko itu sudah masuk ke dunia politik. Oh, ya masuk ke dunia politik. Ya background-nya sudah politik. Sehingga mau tidak mau beliau selalu membimbing kami, mendidik kami bagaimana berpolitik yang baik, berpolitik yang santun. Disitulah sering diajarkan sehingga kami belajar di situ dan apa ya masih banyak yang harus kita pelajari, makanya di situ tidak ada hambatan halangan di ketika kami mau maju ke apa ya ke pileg ya ke pileg. Dan saat ini sudah berada di ruangan kantor DPRD Banyuwangi. Iya betul. Sebagai salah satu anggota dewan sekaligus fraksi, jenengan ada di komisi berapa nih Mas? Komisi 2. Komisi 2 menangani? Menangani tentang pertanian, ya terkait ini tupoksi ya Pak ya, tupoksi dia dispora, terus peternakan, kelautan perikanan, pariwisata itu Pak. Dan emang ini kayaknya memang pas banget ya. Ya. Bidangnya jenengan. Iya betul. Enak gak enaknya ada gak sih sebagai anggota dewan apalagi perempuan gitu. Kalau iya. Misalnya kegiatan di luar harus pulang malam gitu, ini termasuk enak atau gak enaknya nih? Oh. Kalau menurut kami Mbak Desi, dari awal memang tujuan kami, visi misi kami. Jadi visi misi kami itu memang kepengen hidup saya bermanfaat orang lain. Nah, disitulah kami tidak ada tidak enaknya. Semuanya enak. Dianggap enak aja. Iya, semuanya enak. Meskipun biar fisik kami capek, ya capek. Tapi kembali lagi saya sangat beruntung karena di situ saya banyak berbuat membantu masyarakat. Itu Mbak Desi. Jadi kami tidak ya suka, tidak ada yang tidak suka. Kami suka semuanya di situ. Itu. Jadi tidak ada yang tidak suka. Gitu, Pak. Oke, itu tadi kan apa namanya? Matur Bu. Oh, iya, terima kasih. Matur Nuwun. Matur Nuwun. Monggo Mbak Desi, minum Mbak. Terima kasih. Iya. Bu Yus, itu tadi enak enggak enaknya gitu. Yeah. Kalau misalnya sekarang ini Mbak Yus jadi sudah merasa pencapaiannya di mana sih sebagai anggota dewan? Apa sudah merasa maksimal atau banyak yang kurang atau mungkin datar-datar saja atau bagaimana nih? Iya. Yeah. Dikatakan maksimal, kita juga belum maksimal, Mbak. Artinya kami sudah berbuat semaksimal mungkin, tapi cakupan kita memang kami ada 4 kecamatan. Artinya kantong-kantong kami ini belum selesai semua. Jadi kita bertahap, Mbak Desi. Jadi kalau memang ini dikehendaki, tentunya ini akan berkelanjutan untuk tahun 2024. Nah ini kalau kita menyampaikan apa? Kepuasan, capaian, kita belum 100% tercapai karena kita masih 2 periode yang akan 2 periode kita akan Mbak Desi tahun 2024 2019 itu. Dan program yang maksudnya program yang sudah Mbak Yuseni jalankan saat ini apakah merasa sudah terpenuhi tentang kebutuhan masyarakat atau mungkin belum atau benturan tentang birokrasi atau bagaimana? Saya rasa Mbak kalau urusan dengan konstituen, apa yang menjadi janji-janji kami ketika waktu kita ini sosialisasi turun ke bawah menyampaikan visi misi kami untuk tahun ini tahun 2022 ini insya Allah kantong-kantong kami sudah terrealisasi semua janji-janji kami sehingga kami mengembangkan sayap. Tinggal mempertahankan. Iya, mempertahankan, ngupeni supaya ini menjadi militan begitu. Okay. Terus saat ini kan setengah kesibukan gitu ya, sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai pengusaha juga gitu, sebagai anggota dewan juga nih. Kesibukannya luar biasa ini kan memang butuh apa stamina yang bagus. Betul. Sebagai perempuan. Bu Yus punya waktu tersendiri gak buat memanjakan diri sendiri seperti itu? Atau mungkin gak kan udah terlalu sibuk sambil jalan aja atau bagaimana? Iya. Kalau memanjakan diri menurut kami Mbak, saya cukup ketemu dengan konstituen,
itu saya sudah cukup senang sudah. Gitu ya? Ya, jadi saya tidak bisa berdiam diri di rumah. Itu kami juga tidak bisa. Karena saya dari tahun 14-19 saya dilantik, saya selalu turun, Mbak. Itu hiburan saya. Kami selalu turun ke jamaah, ya sesuai konstituen kami itu. Jadi kami selalu turun, itu sebagai hiburan kami, Mbak Desi. Karena apa ya, kalau saya cuma berdiam diri di rumah, rasanya kan enggak enak saya ini, karena komunikasi yang penting kan, ya itu Mbak Desi, jadi hiburan kami cuma itu. Mbak, ketika ingin memilih menjadi salah satu anggota Dewan, komunikasi pertama yang disampaikan ke keluarga, ini niatan dari Mbak Yusaini pribadi kah, atau mungkin dorongan dari suami yang kebetulan juga kader partai, bagaimana? Oh begitu, jadi awalnya begini Mbak. Dulu tahun 14 itu sebetulnya yang 14 ya. Ya, ini kronologi dari awal ya. Kronologi dari awal itu sebetulnya yang mencalonkan itu anak saya. Oh gitu. Iya, anak saya. Saya tidak mau mencalonkan karena waktu itu saya tidak mau berhubungan dengan politik karena mindset kami, sepengetahuan kami, politik itu jahat. Iya, itu. Jadi kami memang belum paham waktu background kami hanya ibu rumah tangga, selain itu kami wira swasta, hubungan kami hanya dengan petani. Ya, itu sehingga kami tidak begitu paham dengan politik. Waktu itu anak saya yang mencalonkan. Nah, ketika injury time di situ ada salah satu klausul yang artinya calon itu minimal umur 21 tahun. Nah, waktu itu anak saya yang nomor saya itu masih umur 19. Nah, disitulah ketua kami Pak Michael itu mencari siapa ya, karena ini waktunya sangat dekat mepet ya. Disitulah saya ditunjuk sama Pak Michael, juga di dorong sama suami saya, ya disitulah kami maju Mbak Desi. Sehingga dari awal sebetulnya saya tidak punya pemikiran ke sana, tapi setelah anak saya mundur, saya otomatis akan mempertanggungjawabkanlah. Karena dulu anak saya maju, terus sekarang kosong, saya kan juga kasihan. Makanya saya maju Mbak di situ Mbak. Itu ada tantangan tersendiri, ada perasaan apa namanya bertentangan nggak Mbak Yusaini? Kalau itu kan awal kan bukan niat kepingin terjun, tapi harus menggantikan anak. Iya. Gimana tuh? Ya, jadi begini Mbak Desi, saya asalnya masuk ke dunia politik ini, saya bukan karena terpaksa, karena kami merasa punya tanggung jawab juga. Karena dulu awal itu anak saya, terus anak saya memang umur itu enggak cukup, sehingga saya harus maju. Nah, saya tidak merasa terpaksa Mbak, karena kembali lagi saya ini. Ya itu tadi saya sudah sampaikan di atas bahwasanya saya kepengen membantu masyarakat. Yang cakupannya lebih besar. Iya, lebih luas lagi masa lagi. Dunia politik inilah yang harus saya lalui. Apapun saya harus belajar, Mbak. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa, kalau memang kita punya niat, kita belajar pasti kita bisa. Jadi tidak ada keterpaksaan atau apa ya berat hati itu tidak ada. Jadi pulang pergi setiap hari ke kantor Dewan sampai rumah. Ya saya setir sendiri. Luar biasa ya. Berapa lama waktunya? Hampir 1 jam kalau sini dari Kota Tangerang. Kalau perjalanan lancar tidak sampai 1 jam. Kalau ya macet-macet sampai 1 jam setengah. Ya. Lalu lintas kalau pagi kan lumayan ramai. Iya ramai. Bareng anak sekolah itu Mbak di sini. Lumayan ya. Iya betul. Pak Yusa ini kita juga kepengen tahu ini siapa sih yang paling mensupport jenengan untuk stay terus di politik. Yang mensupport itu suami saya, ya Mas Narko. Jadi yang intinya kita harus berbuat mengingat umur kita sudah 53 tahun. Artinya apa yang kita berbuat, kita mumpung masih hidup, jadi sebaik-baiknya orang yang baik itu orang yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Jadi suami saya yang selalu menyupport, selain itu juga anak saya juga menyupport, artinya anak saya tidak pernah menuntut, ibu tidak pernah di rumah atau dan sebagainya itu tidak pernah menuntut. Anak saya juga menerima dengan apa adanya, meskipun saya tidak di rumah 1 minggu, 5 hari tidak pulang, anak saya juga tidak pernah mempertanyakan itu Mbak Desi. Support ketua DPC bagaimana nih Pak Michael? Support Pak Michael itu sangat luar biasa Bu, terhadap kami. Jadi Pak Michael selalu menyampaikan ayo kerja supaya apa hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Karena kebetulan Pak Michael dengan kita itu sama. Pak Michael juga background-nya pengusaha, ya kita juga pengusaha, saya rasa itu sama. Pak Michael juga kepengen bermanfaat untuk orang lain, kami pun juga sama. Sehingga disitulah ada kesamaan di situ Mbak Desi, jadi kemanfaatan itu.
masukan-masukan beliau tentang Bu Yusa ini dan kegiatan Ketua DPC, kita tahu bahwa halnya Pak Michael ini sangat all out terhadap partai dan juga masyarakat. Dan mungkin apa yang dilakukan beliau, kita sebagai kader mungkin ya masih belum bisa ya, kalau step by step. Mbak Yusa ini menilainya bagaimana nih? Kalau menurut saya Pak Michael itu sangat luar biasa. Apalagi kalau beliau itu didapuk jadi pimpinan, itu all out-nya luar biasa. Apalagi kalau beliau ini di kepartean. Bahkan itu beliaunya, dirinya dengan lingkungannya itu di branding Demokrat semua. Nah ini patut ditiru ini. Begitu all out-nya, begitu tulusnya kepada Partai Demokrat. Makanya kayak saya ini kalau melihat, kadang kasihan sama Pak Michael itu. Gitu ya? Iya, kasihan. Kadang kan enggak tahu ya, semuanya dihibahkan baik ilmunya, tenaganya, hartanya untuk Partai Demokrat. Nah ini kami juga sangat salut sekali kepada Pak Michael. Karena gitu. Memang banyak yang menilai beliau ini. Iya, sangat luar biasa. Beliau ini orang yang keluar dari zona aman dan berada di zona yang enggak aman gitu. Tapi beliau menikmatinya gitu ya. Iya, betul. Bisa jadi Ketua DPC sudah. Sekarang ini kan kita tahu bahwasannya ketum kita dari Partai Demokrat, Mas AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono yang saat ini lagi melakukan safari-safari untuk Partai Demokrat dan beberapa namanya, apa namanya, beberapa hal yang dilakukan beliau juga sudah kita rasakan atau kita nikmatin atau kita tahu gitu ya. Dan saat ini juga beliau karena dicanang-canangkan sebagai presiden, sebagai presiden maju, sebagai presidennya atau nyapres lah misalnya. Iya, nyapres. Menurut beliau, menurut jenengan beliau bagaimana? Menurut kami, ketum kita Mas AHY itu sangat luar biasa. Beliau juga sangat cerdas. Sopan santunnya juga ada. Etika etutunya juga ada. Pinter, ganteng, iya, muda. Nah ini beliau kalau punya program-programnya itu sangat luar biasa. Selalu tepat sasaran kepada masyarakat. Contoh kemarin waktu kita ada COVID tahun 19 masuk ke Indonesia, Mas Ketum itu langsung menginstruksikan partai Mas sampai ke bawah supaya turun, khususnya pada fraksi. Untuk turun ke bawah, mendengarkan dan melihat, menjalankan, membantu kepada masyarakat yang kena dampak COVID. Kemarin kita juga sampai semprot-semprot itu. Nah, itu dari instruksi dari ketum Mas AHY. Jadi beliau nyumbang program-programnya sangat luar biasa, Mbak. Jadi memang nggak salah ya digandeng. Kalau kita ingat Pak Michael memang nggak jauh-jauh Pak Michael. Kalau kita ingat Pak Michael, ingat Ketum ya. Ingat AHY gitu. Kemudian kalau udah ingat AHY, pasti di belakang AHY ini yang orang-orang yang juga luar biasa. Kita mengenal Pak SBY. Beliau adalah mantan presiden kita juga sebagai ketua umum juga. Dan prestasi yang luar biasa adalah mendirikan sebuah partai baru dan beliau tampil sebagai presiden. Ini yang cukup luar biasa buat kita semua gitu. Iya, betul. Menurut Mbak Yusa ini apa yang bisa diambil ya? Pelajaran apa yang bisa diambil dari kepemimpinan seorang SBY? Menurut kami Pak SBY itu memang sangat luar biasa, Mbak. Dan saya sangat hormat, apresiasi sangat luar biasa. Pertama, beliau menjabat sebagai presiden Republik Indonesia 2 periode. Terus yang kedua, program-programnya beliau sangat luar biasa, Mbak Desi, termasuk BLT, BOS, BPJS itu betul-betul mengena kepada masyarakat. Bisa dibilang itu. Apa programnya beliau ini, programnya sekarang pemerintah jalankan sebenarnya meneruskan program. Iya, meneruskan programnya Pak SBY. Satu yang luar biasa. Mbak Yusa ini, kita tahu bahwa dunia politik ini saat ini ya bukan hal yang menarik buat anak-anak muda. Ada yang seperti itu. Seperti yang Mbak Yusa ini sampaikan, ketika kita nggak mengenal politik, saya taunya politik itu buruk gitu ya. Tahu politik itu kotor dan sebagainya gitu. Ada yang bilang sampai politik itu jahat gitu. Ini mereka-mereka yang mungkin belum pernah terjun ke dunia politik. Dan ini tantangan pribadi juga buat Mbak Yusa ini sebagai fraksi dan salah satu anggota dewan. Nah, apa langkah apa yang Mbak Yusa ini lakukan untuk bisa membuka pikiran mereka-mereka yang menganggap masih politik, buat mereka yang masih anti politik seperti itu? Ya, menurut kami Mbak Desi, dulu awal memang saya punya anggapan politik itu jahat, politik itu kotor. Tapi saya setelah menjadi anggota DPR hampir 2 periode ini, kami betul-betul tahu kemanfaatan politik itu sangat luar biasa. Bahwasanya uang rakyat yang ada di pusat maupun di daerah itu sangat juga sangat luar biasa. Nah, kami tadi Mbak Desi menyampaikan apa?
masyarakat tidak percaya dengan politik, alergi dengan politik. Nah, tinggal siapa yang menyampaikan itu. Saya rasa kalau menurut kami, kami setiap turun itu tidak pernah masyarakat itu menyampaikan ke kami alergi dengan politik. Karena kami, saya selalu menyampaikan ke masyarakat, selalu memberikan pendidikan politik, Pak. Bahwasanya politik sangat luar biasa kemanfaatannya. Jadi, makanya saya sampaikan ke masyarakat, jangan fanatik dengan partai ataupun jangan fanatik dengan seseorang. Fanatiklah kepada seseorang yang berbuat itu. Itu. Jadi masyarakat setelah kita kasih gambaran, wawasan, itu masyarakat juga cerdas kok, Mbak. Jadi masyarakat jangan sampai apa ya hanya tertarik dengan sesuatu, hanya barang-barang yang sesaat, setelah itu ditinggal. Nah, ini yang menjadi korbannya masyarakat juga itu. Oke, sebelum kita closing ya obrolan kita hari ini, ada yang ingin Desi ketahui dari Mbak Yusen, penyampaian yang terhadap masyarakat, khususnya buat anak-anak muda nih. Monggo, bagaimana cara mengajak mereka untuk bisa terjun ke dunia politik dan gabung ke Demokrat? Mbak Yusen, silahkan. Ya, jadi begini Mbak Desi, kalau saya pemikiran kami kepada pemuda, kalau kepingin masuk ke dunia politik, tentunya pemuda ini harus tahu politik itu seperti apa, sehingga harus ngemet dengan niatan kami, visi misinya itu. Kalau cuma masuk ke dunia politik pertama hanya mencari pekerjaan atau mencari sesuatu, nah ini salah alamat, jangan masuk ke dunia politik, karena masuk ke dunia politik hanya pengorbanan, Mbak. Jadi ini bakal merusak juga. Iya, akan merusak mental. Jadi lihat dulu pemikirannya. Jadi kami selalu saya sampaikan kepada pemuda, ayo kalau bisa masuk ke dunia politik. Karena dengan masuk ke dunia politik ini, kita bisa membantu masyarakat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat, insya Allah kita bisa memberikan. Di ketika kita bisa apa ya, bisa membaca. Kalau kami sebagai anggota DPR tentunya kita ada melalui proses pembahasan APBD. Nah, di situ pembahasan APBD banyak program. Dari masing-masing SKPD itu punya program. Nah, disitulah program itu kita kawal, kita inceng, oh ada program di sini. Makanya kita inceng, kita ambil, kita berikan kepada masyarakat. Nah, disitulah kita banyak berbuat. Sehingga kita sampaikan kepada pemuda, kalau memang mau berbuat, mau apa, hidup kita kepengen bermanfaat untuk kepada masyarakat, ya mumpung kita masih hidup. Kalau bisa kita ini kan menyenangkan hati orang lain, ya membantu orang lain. Nah, di situ banyak kemanfaatannya, Mbak Desi. Sehingga kalau bisa masuk ke dunia politik, insya Allah hidup kita itu akan ada manfaatnya. Bukan cuma muspo, bukan kita cuma hidup, makan, tidur. Nah, ini bagi kami kurang pas ya. Itu. Mbak Yusen, ini terima kasih atas obrolannya di hari ini dan kasih kita lingkungan yang cukup luar biasa hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dan kita perbincangkan tadi bisa dimanfaatkan khususnya buat teman-teman generasi muda, dan mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi mereka untuk terjun ke dunia politik. Sekali lagi terima kasih Mbak Yusen. Sama-sama Mbak Desi. Baik sahabat podcast Banyu Biru Banyu Wangi, itu tadi perbincangan kita bersama salah satu fraksi Partai Demokrat, Mbak Yusen. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi sangat bermanfaat untuk Anda. Saya Desi Alinda, mohon diri. Terima kasih kebersamaannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.